Pelantikan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat di Gedung Merdeka kawasan Jalan Asia Afrika Kota Bandung diwarnai aksi unjuk rasa oleh puluhan mahasiswa dari berbagai elemen. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti budaya korupsi yang kerap dilakukan oleh para anggota dewan. Pengunjuk rasa meminta agar para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bisa mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan partai. Selain itu, mahasiswa pun menyoroti dugaan kasus hukum yang menjerat salah seorang anggota DPRD Jabar yang tengah dilantik dan digadang-gadang akan menjadi calon ketua DPRD Jabar. Mahasiswa meminta calon ketua DPRD Jabar harus bebas dari kasus hukum. Hanya berlaku kepada orang-orang yang tidak punya kawan-kawan, orang-orang yang tidak punya jabatan kawan-kawan, orang-orang yang tidak terpandang kawan-kawan. Kita menginginkan hukum itu berlaku juga untuk para orang mereka, para keluarga mereka kawan-kawan, para anak istri mereka yang tersandung kasus hukum kawan-kawan. Untuk mengantisipasi kemungkinan yang tidak diharapkan, puluhan aparat kepolisian pun diterjunkan untuk mengawal jalannya aksi. Masa aksi akhirnya tertahan sekitar 100 meter dari Gedung Merdeka tempat pelantikan DPRD Jabar hingga proses pelantikan selesai. Masa aksi pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.